Konco-konco, sebelum kita lanjut mampir di depot makan warung Semok Mama Veronica, kita mampir dulu di warung es degan India. Adapun warung ini letaknya di Proliman Kapas ke utara arah ke Glendeng. Mungkin konco-konco tidak percaya kalau ini adalah warung es degan India. Selanjutnya, karena mama dari India ini sudah cukup lama di wilayah Kabupaten Bojonegoro, jadi berbahasa Jawa sudah cukup lumayan dan aktif pasif. Nah, konco-konco silahkan konco-konco tamatkan ya. Ini Pak D orang apusi konco-konco. Lulu, iya toh, betul toh, Mbak E ini dari India toh. Nah, bagi konco-konco yang penasaran, apabila Anda kebetulan berada di Poroliman Kapas, Anda ke utara ya, menuju ke arah Glendeng, dan letaknya ini di Desa Mbakalan, konco-konco. Wes, gak apa-apa iki sing sewu tahun ngarep, gak apa-apa. Nggih. Nah, kali ini kita mampir di warung es degan. Ini pedagangnya dari India. Pedagangnya dari India. Setelah kita mamrawon, kita minum es degan. Es degan ini Mbak Sopo ini? Es degan Prapatan. Es degan Prapatan Desa Bakalan. Bakalan, ora plesungan ya Mbak ya? Selanjutnya marilah kita mereview sebuah depot warung makan milik Mama Cantik Mama Veronica. Adapun warung ini murah sekali serta masalah kebersihan dijamin 100% higienis. Letak depot warung makan ini terletak di sebelah selatannya Proliman Kapas. Jadi dari lintasan kereta api atau Proliman Kapas ke arah selatan sekitar 60 meter. Baik, langsung saja kita ke tempat ini. Kita mulai perjalanan kita dari tempat peribadatan sebuah gereja Katolik yang ada di sebelah timurnya Pasar Kapas. Dilanjut, nah inilah tempat peribadatan gereja Katolik GPDI yang merupakan setiap minggunya tempat ibadah Mama Veronica. Adapun letak gereja ini berada di sebelah timurnya Pasar Kapas, jadi masuk gang. Nah, di sebelah selatan itu kelihatan kendaraan ke timur barat, itu adalah jalur Bojonegoro menuju ke Surabaya. Di sebelah timurnya Pasar Kapas ada semacam gang atau jalan. Persis nanti di sebelah timurnya pasar ini juga deretan itu ada sebuah gereja menghadap ke barat. Letak gereja ini di tengah perkampungan pemukiman yang ada di seputaran Pasar Kapas. Baik, sekarang kita menuju perjalanan ke rumah kediaman Mama Veronica. Kita mulai dari gereja yang ada di sebelah timurnya Pasar Kapas. Monggo, Mas. Bojonegoro merupakan ibu kota wilayah Karisidenan. Letak kota Bojonegoro dari Surabaya ke arah barat laut sekitar 60 km. Jadi di sebelah utaranya Bojonegoro itu adalah Tuban, di sebelah selatannya Bojonegoro adalah Nganjuk, sebelah baratnya Bojonegoro Kabupaten Blora, di sebelah timurnya Bojonegoro Kabupaten Lamongan. Mengenai keyakinan beragama, sejauh yang saya ketahui di Bojonegoro ada agama Islam sebagai mayoritas, agama Katolik, agama Kristen atau Protestan, dan agama semacam Konghucu atau Buddha ya, saya juga kurang paham. Selama ini yang belum Pak ditemukan adalah penganut agama Hindu.
Mungkin juga di Bojonegoro ada penganut agama Hindu, namun selama ini belum Pak ditemukan tempat peribadatan pemeluk agama Hindu. Adapun Mama Veronica adalah berkeyakinan atau penganut agama Katolik. Di depan di sebelah kiri jalan ada sebuah toko elektronik. Di sebelah kirinya toko ada semacam warung bernama Warung Sekar Kedaton. Monggo-monggo masih bapak dan juga ibu-ibu pinarak di warung ini dijamin higienis 100% bersih. Kali ini bagi teman-teman yang ingin tahu ruang kerja atau ruang masaknya, wow, dijamin bersih, pokoknya jangan khawatir ya. Terutama mungkin nanti staf kabupaten atau dari staf kecamatan kabupaten atau staf DPR ya. Kadang suatu saat Anda ada acara tidak sempat bikin sendiri. Galeri Kampung Desa merekomendasikan sebuah warung atau kuliner, yaitu warungnya Mama Veronica yang berada di selatannya Proliman Kapas. Kali ini akan kita review habis-habisan sampai belakang, sampai dapurnya lah seperti itu. 100% steril, bersih. Nah, ya. Jadi tidak hanya kita itu nyuting luarnya atau depannya saja, melainkan kita review sampai belakang, sampai tempat masak, semua peralatannya tertata rapi. Nah, tentunya tidak mengecewakan ya. Clear, bersih, steril, higienis. Nah, jadi tempatnya seperti ini. Adapun pada saat saya kesini tidak disetting lebih dahulu, atau ini tadi saya secara tiba-tiba kan mau krengel, terus tiba-tiba mendadak punya pikiran untuk mampir di warungnya Mama Veronica. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu yang seringkali ada acara apa ya, ada acara dengan menu masakan kuliner apapun, Galeri Kampung Desa merekomendasikan sebuah warung yang bersih dan rasanya pun ya lumayan lah. Nah, ini dia pemiliknya, Mama Veronica ini. Mama Veronica. Mama Veronica ini adalah penganut agama Katolik ya, May? Betul ya, Katolik. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan sekali lagi mampir di warung ini ya. Kali ini saya pesen rawon ya. Nah, ini rawon sapi. Porsinya banyak sekali. Untuk masih bapak-bapak yang panganane akeh atau yang makannya banyak. Nah, di sini kita zoom, kita sepil lagi ya. Ini sambelnya tersendiri. Itu di atas iwake ada brambang goreng. Ini yang masak siapa ini, Mas? Jenengan apa? Saya yang masak jenengan ya, atau yang mengatur perbandingan bumbunya nanti yang menangani ada sendiri ya, saya. Oh, dibantu bibi itu tadi ya. Selanjutnya konon warung ini murah banget ya, saya lihat di apa itu blindernya itu
bertuliskan nasi pecel kok cuma 7.000. Rasanya tidak percaya kalau nasi pecel 7.000. Ya. Dengan tempat seperti ini, ya kalau saya mengatakan ini cukup bersih dan rapi ya. Nasi pecel 7.000. Biasanya di pinggir-pinggir jalan itu yang enggak dapat 10.000, tapi di sini 10.000 ya, Maya. 7.000. 7.000. Kalau rawan begini satu porsi berapa? 17. Iwak sapi. Oke, nah bapak-bapak masing-masing jangan ragu ya, di sini itu harganya itu sesuai atau sama dengan warung-warung yang ada di kampung. Jadi tarif kampung fasilitas restoran dari saudara kita penganut agama apa, Mbak? Katolik. Agama Katolik ya, Mbak ya. Ini dengan mama siapa ini ya? Mama Veronica. Ini yang punya warung Sekar Kedaton menyediakan pecel, nasi rawon, soto ayam. Dan kebetulan langka sekali ada dari kalangan penganut agama Katolik. Maaf kalau saya kurang tepat dalam mengatakan ini. Di sini yang penganut agama Katolik cuma njenengan tok ya, Maya? Banyak. Oh, banyak di sini ya. Berapa orang? Di kapal sini ya. Oh, kan setahu saya sebelumnya ini cuma yang dikenal ini kan tokonya Mas Amir ya, betul ya? Kan ini toh, enggak tahunya juga depannya banyak ya. Selain berjualan nasi atau makanan dan warung yang bersih seperti ini ya, tempatnya itu bersih sekali. Higienis, steril, pokoknya di sini dalam hal kebersihan itu tidak diragukan lagi ya. Jadi video ini fakta yang bicara. Sekarang kita kembali ke Mama Veronica lagi. Sudah berapa tahun mulai jualan buka usaha warung makan ini? Baru 2 bulan. Selebihnya ini juga berjualan peralatan elektronik, listrik, kabel, dan juga apa itu ya, aksesoris. Oh, lengkap lah ini tokonya. Jarang sekali kita menemukan toko selengkap ini masih mau punya sampingan berupa warung makan. Mungkin Mama Veronica ingin menyapa para pelanggannya. Monggo yang nanti. Selanjutnya memang perlu dimaklumi, Mama Veronica ini sifat dan wataknya pendiam namun ramah dan baik hati, dan orangnya itu polos sekali. Selanjutnya bagi Anda sekalian seputaran Bojonegoro dan sekitarnya, kebetulan kalau Anda lewat di perempatan atau Proliman Kapas, monggo pinarak dan mampir. Untuk kalangan masing-masing yang kesehariannya bekerja di jalanan seperti tukang paket atau para debt collector atau apalah gitu ya, sebuah depot warung makan ini kendatipun tempat dan fasilitasnya setara dengan restoran, namun tarifnya tarif harga warung kampung. Semoga konten video ini bermanfaat. Salam sehat untuk yang nonton, yang ditonton, dan juga Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.